Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit pecinta hewan N2 TV. Kali kedua setelah satu tahun nggak ke kandangnya Pak E Singgih ini. Sehat Pak E? Alhamdulillah Mas, sehat. Oleh, sehat. Dengar-dengar nih, kemarin itu sempat kehilangan bandot. Bener Mas. Hah? Bener. Jam berapa tau kok bisa sekitar jam setengah pagi lho. Jam 6 setengah pagi? Setengah 9 pagi lah. Setengah. Iya. Lah Pak E kemana toh? Ya tak tinggal, sebenarnya tak tinggal keluar bentar Gus, padahal mau keluar udah tak kasih pakan dulu. Tak tinggal keluar, sebenarnya nyari daun sawit itu di sebelah sana. Saya dengar sih, cuma pikirku ngapain itu bandot teriak-teriak kan. Tapi ya tak biarin lah, tak kira ngapa kan. Enggak taunya bablas. Ternyata sampai rumah mau tak kasih lagi udah enggak ada. Iya, itu enggak ketemu siapa yang ngambil? Enggak ketemu Gus. Walah, ini Pak E sing gini yo. Dulu kambing babonnya 2, sekarang berapa Pak E? Sekarang 1, 2, 3, 4. 4? Weh, udah ngejual cempe piro Pak E? 5. 5, 5 biji? 5 biji. 5 ekor, udah dek piro Pak E? Udah jual babon anak juga Gus kemarin. Udah toh? Bandot juga udah saya jual. Walah. Yang ngelarin Gus. Ini daun singkong, daun singkong apa? Lepah sawit. Lepah sawit ini ya nanti ngerikiti sendiri toh. Iya. Kalau mau bikin sapu kayak gini, Gus. Oh, alah. Enggak di anu toh, saya sereti dulu toh. Enggak, Gus, kalau saya kayak gini aja udah, nanti kan bersih sendiri sama. Nanti bersih sendiri. Heeh. Oh. Enggak kecocrok. Enggak lah, Gus, kayak gini. Tahu sendiri dia. Tahu sendiri ya. Iya. Wih. Tapi daun sawit kalau setiap hari bosen nggak kambing? Bosen. Kalau keseringan sudah nggak mau nanti Gus. Mending ini aja, tadi tetangga ada yang ngambil sawit. Makanya tak ambilin daunnya. Oh gitu. Iya. Pak E Singgih, ini daun randu toh? Iya betul. Kambing bunting gampang atau kotanya keguguran? Mm-mm. Ini kalau benar. Kalau buat kambing baru... Tiga bulan, empat bulan udah jangan kasih lah. Daripada ini. Kalau meteng satu bulan? Nggak apa-apa. Berani-berani kalau satu bulan kalau saya, Gus. Daun randu meteng satu bulan nggak apa-apa. Kambing meteng satu bulan. Iya, dua gak bulan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tiga bulan, empat bulan jangan. Jangan lah. Pasti nah, keguguran. Keguguran itu loh kayak apa sih? Kalau bahasa ininya, ilmiahnya itu apa sih? Royongan. Ya iyalah kalau bahasa kambingnya kayak gitu. Oh. Tapi kalau bahasa manusia itu apa? Lupa aku. Apa? Bahasa manusianya keguguran, Mbok. Apa prematur? Prematur. Oh, lahir prematur. Betul. Rata-rata kecepatan. Prematur pasti mati. Oh. Belum wayahe lahir-lahir. Lahir kan? Ini aja baru tak kawinin mungkin hampir satu bulan lebih Gus. Mana? Ini. Ini udah semua minta kawin semua ini. Oh udah dikawinin. Udah. Tapi nggak apa-apa ya pakai ini. Nah ini. Kemarin udah pakai ini aku nggak apa-apa nih. Oh daun randu satu bulan dua bulan kambing munteng nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah aku. Kambingnya mulus-mulus sih. Ini rumput pakai nggak toh? Pakai. Aku rumput tiap hari pakai. Oh, rumput ya, pulang rumput. Kerja ya nyari rumput. Ini aja baru pulang ini, Gus. Kerja? Iya. Pak E Singgih kok nggak dipager tuh kalau ngerti bahaya rawan tuh? Ya sebenarnya pengennya, Gus. Uh-uh. Cuma apa namanya? Ininya loh. Dananya. Oh. Sebenarnya pengen kalau kayak punya Mas Joko kayak gitu udah tinggal kemana-mana udah nggak kepikiran. Anteng yo. Tapi kalau kayak gini masih tinggal pergi aja masih kepikiran. Pak E Singgih, kambing kayak gini nih kalau didol itu laku berapa tadi kampung itu? Kalau gini paling ya sekitar 2 jutaan lah Gus. Ini kayak gini babon. Babon anak. Iya. Oh, lek kosongan. Kalau kosongan paling sekitar 14 1.400.000. Iyalah. Kambing sing bagus itu kayak apa sih nih kalau versine Pak E Singgih? Kalo untuk babonan kayak gini loh Gus. Nih. Ya, ini. Ini kemarin ini anaknya 3 ini Gus. Ini? Malah sekarang lahiran anak 1 laki. Ya alhamdulillah Gus. Bagusnya ini apa Pak E? Apa ya? Modelnya kambingnya besar, mau besar ini nanti Gus. Oh. Kayak gitu.
Kalau saya pribadi susunya gimana? Kalau susunya? Wah, kalau susunya bagus ini, Gus. Ini ya? Oh, itu kayak V itu sama, ya? Sama yang ini, Gus, juga. Mana? Nih. Yang mana ini? Ini babon yang merah juga ini. Nah, ini. Ini kemarin karena nggak tahu kecepit, Gus, kakinya sakit. Mana anaknya? Babonnya ini. Oh, ini anaknya dua toh? Dua. Jantan-jantan? Jantan betina, Gus. Jantan betina. Iya. Oh, anaknya jantan betina. Iya. Ini kalau anak api-api terus ini ya? Ya, alhamdulillah ini. Baru dua kali ini, Gus. Ada ciri-ciri ini nggak toh? Kambing yang pasti api, anaknya api dengan yang nggak api itu? Kalau saya nggak melihat ini sih, Gus. Nggak lihat ciri-cirinya. Yang penting menurut saya ini kambingnya bagus. Beli. Tak beli, Gus. Oh, gitu aja. Kalau saya tak lihat dulu barangnya, maksudnya kambingnya seperti apa. Enggak ngecek putingnya kayak apa. Enggak. Kalau saya yang penting kelihatan bagus, kelihatan beli. Bagus, beli. Ya hasilnya seperti ini, Gus. Gitu. Kemarin juga anaknya dua laki-laki semua ini, Gus. Anaknya? Iya. Ini hitam ini ngikuti sopo ini? Bandotnya, Gus. Walah, bandotnya hitam semua. Iya. Nah, ini peranaan ini ya? Peranaan. Dere ini loh. Iya. Udah siap kawin ini? Ini udah kawin ini, Gus, kemarin, Gus. Ya, pokoknya semua ini udah satu bulanan ini, Gus. Udah satu bulanan? Iya. Udah tak, ini kemarin udah tak cusin semua ini. Udah ngecus semua. Iya. Makanya tinggal nunggu hasilnya gimana nanti. Ini babon anak apa sapean ini? Dong? Mana? Ini dua ini. Ya ini, Gus. Ini anakan yang ini kan bandut. Kan saya beli pertama kan babon anak itu. Laki. Dari tempat masukes nih ya. Nah, anaknya laki tak ingin udah nyampe bandut. Bandutnya dicuri orang itu. Babonnya mati. Mendem daun singkong. Nah, alhamdulillah udah dapat dua lagi nih sebelum mati. Babonnya yang beli mati gara-gara daun singkong. Ya, padahal itu udah silase itu loh, Gus. Udah satu bulan lebih aku. Lah kok bisa mabok? Nggak tahu, Gus. Kaget aku. Padahal semuanya tak kasih, semua nggak apa-apa. Aman ya? Aman, tapi kok ya apes aja loh. Apes baru dengar soal ini silase bikin mati kambing. Iya. Udah satu bulan lebih padahal aku ininya di plastik itu. Ini serendel buat apa Pak Singgi? Itu tak buang ke ini ke sawah sama bikin nanem ini loh. Singkong. Tak, singkong. Oh, enggak dijual loh. Ya dulu itu tak jual sendiri sih dulu. Kayak tetangga ada yang pesen ya tak kasih. Kalau tetangga ada yang cari kasih ya. Iya. Kemarin tak bawa sendiri ke ladang nanam singkong. Loh ini rumput sawah apa gimana? Kemarin ini udah dua hari ini makanya tak lepas dari kandi. Nggak dipakan? Tak pakanin nanti. Udah nguning ini doyan kambing. Wah punya aku ini batang aja tak kasih. Doyan? Dimakan. Biar kambing dokoh itu jamunya apa toh Pak Isingi? Kalau punya saya ini sebenarnya aku nggak punya resep sih. Cuma apa yang ada rumput aja tak babat tak kasihin dimakan. Gak ada resep jamu apa-apa? Enggak, gitu. Enggak pernah. Semua dokoh kabeh? Heeh. Apa keternak kambing itu kalau kambingnya dokoh itu faktornya kebiasaan. Sebenarnya kebiasaan. Kalau kita milih-milih nyari rumputnya milih-milih ya nanti kambingnya milih-milih. Tapi kalau apa yang ada di ladang udah gasak-gasak aja. Nanti nyampe rumah bruin. Lah, habis ini semua. Oh, jadi gak usah milih yang hijau-hijau. Enggak usah. Babat aja. Babat aja kalau saya. Gitu, asal babat pasti nanti-nantinya kambingnya mau semua. Mau semua. Tapi kalau pilih-pilih yang bagus terus lama-kelamaan. Nanti kambing. Takutnya kalau pas musim rumput enggak ada, pas waktu terang, alah nangis. Kambingnya maunya yang enak aja. Enak-enak. Makanya tak kasih yang ini aja. Ini rumput udah penak carinya. Sekarang aja 1 jam udah dapat 1 karung gede itu. Sekarang? Iya. Berarti udah lancar lah rumput udah ya? Iya, udah lancar. Di sawah, di ladang sekarang? Di sawah. Di sawah sekarang yang rame. Oh, di sawah? Oh. Kalau ladang belum tumbuh? Kalau di ladang ini masih agak kering-kering, belum hijau.
Ini enggak ada resep tah pakai ini nanti dicampur apa biar anu? Kalau aku enggak pernah pakai resep anu. Enggak. Pokoknya ini habis ini nanti tak kasih ini itu aja. Kasih udah. Daun randu. Iya. Itu aja. Gitu. Ini cempe kalau disapih berapa bulan? Ini hampir 4 bulan ini. Enggak disapih toh. Belum ya tempatnya belum ada. Wah. Tapi babon udah dikawinin. Udah semua. Berarti nyapih sendiri nanti ya. Nanti babonnya. Tinggal iya nyapih sendiri. Ini kemarin waktu tak bawa tempat Mas Joko tak cusin, ini tak tinggal juga udah enggak teriak-teriak. Ini juga udah enggak teriak-teriak. Cempenya udah enggak nyari babone? Enggak. Ini tak tinggal sehari padahal. Cempe berapa bulan kalau yang ini? Ini hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan di tinggal babone enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak cerewet dia. Jelas. Ya? Malah kalau ada babonnya ini teriak-teriak. Oh, tak tinggal sehari kan pagi, nanti tak ambil sore gitu. Udah ini loh diam aja ya. Oh, gitu. Jadi ternak kambing kalau di kampung enggak bisa jadi fokus banyak gitu enggak bisa. Sebenarnya tergantung ininya lah. Kalau uangnya ada mesti pasti bisa. Bisa ya. Asal ada dananya. Asal ada dananya. Pasti bisa di kampung. Pasti bisa. Lebih enak di kampung sebenarnya kalau mau ternak ini. Ternak batasnya orang kampung pakan enggak beli cari-cari itu berapa babon, berapa kambing. Kalau saya sih kalau babon buat pribadi saya. Kalau 10 aja mampu kalau saya. Kalau 20? Kalau 20 enggak mampu, Gus. Emang kenapa kalau 20? Ya berat cari rumputnya, Gus. Oh, alah. Iya. Ya kalau hari-hari kayak gini rumput banyak mampu-mampu saja. Tapi kalau pas musim yang waktu kemarau itu yang nangis mau nyari ininya. Jadi batas maksimal 10 ya. 10 kalau saya. 10 udah babon anak sanggup aku. Lebih dari 10 enggak sanggup. Belum sanggup. 10 babon itu berapa karung, Mak? Dua lah. Dua karung yang gede itu loh. Bih, polet itu. Betul. Bih, berarti wakeh dong makan kambing itu. Ya aku hari ini 3 kali kasih makan kambing ini. Pagi, siang, terus malam. Ini aja tadi di tempat tetangga ada pelepah sawit. Langsung dikasih. Tak kasihin aja. Jadi kalau ternak kambing 20 ekor ngarit sendiri, cari di ladang atau di sawah, itu pasti kerepotan. Kerepotan. Kalau 20 babonan itu udah pasti. Soalnya bisa-bisa ya, sehari full nyari rumput terus. Cari rumput terus enggak jadi kerja nanti. Nah, ini pemirsa, ini di rumahnya di kandangnya Pak E Singgi Jaya Sakti ya. Iya, betul. Sanak Tuha Lampung Tengah. Terus ini kemarin sudah ada kambing kilangan, udah dicolong, enggak ketemu kemana ketemu. Yang nyolong yang gimana? Sebenarnya bakul belantik-belantik udah tak kabarin, udah tahu. Ini kayaknya mungkin disembelih mungkin. Mungkin loh tapi. Oh, paling ya didolado. Oh, enggak tahu kalau kayak gitu, Gus. Kalau disembelih terus lah kabeh dicolongi piye? Makanya kalau kayak bakul kan tak kirimin videonya kambingnya, Gus. Nah, mungkin kalau ada yang tahu kan bisa ngomong kalau bakul-bakul itu. Heeh. Cantik kan. Mungkin informasi oh ada kambing di sini yang jual ini kan enak. Tapi kayaknya menurut saya sih kayaknya disembelih kan jual daging lah. Oh, dijual daging. Iya. Nah, ini untuk teman-teman semua penonton ya, waspada ternak kambing di kampung karena menggunakan apa? Tempatnya seadanya terus enggak dipaker dan lain sebagainya. Perlu kewaspadaan. Betul. Ya. Betul. Perlu kewaspadaan, hati-hati biar supaya kita enggak terjadi kapesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.